terjun ke dunia musik yang syarat dengan persaingan ketat, Audi Claudia tentu butuh sebuah strategi agar karya-karyanya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Namun tampaknya, Audi tidak terlalu mau mengambil hati masyarakat dengan cara yang berlebihan. Hanya dengan berkarya secara tulus dan menjadi diri sendiri, bagi Audi itu sudah menjadi strategi yang pas. Konsepnya sih lebih ke remaja. Sebenarnya sih gak ngikutin dari artis-artis luar apa gimana, aku lebih menjadi diri aku sendiri aja sih. Untuk kendalanya sih ya emang semua butuh proses ya, seperti yang tadi Citina juga udah bilang. Diproduseri oleh Tina Toon yang sudah lebih dulu makan asam garam dunia musik tanah air, Audi tentu bersyukur. Karena dari Tina lah Audi banyak belajar soal musik, sekalipun ia sudah memiliki bakat yang luar biasa dalam bernyanyi. Tapi adakah kesulitan yang dialami oleh Audi ketika bekerja sama dengan Tina Toon? Sulit sih, enggak. Karena emang aku kan emang di sini juga baru, sedangkan mereka para senior. Ya, mereka lebih senior dari aku dan mereka juga lebih mengerti gitu dari aku. Belajar lah ya. Iya, dan aku juga di sini jadi belajar, mereka juga sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama belajar untuk jadi lebih baik lagi.